Memar. Definisi. Memar terjadi karena adanya penggumpalan darah atau pendarahan yang terbentuk di dalam jaringan bawah kulit akibat pecahnya vena yang disebabkan benturan keras benda tumpul. Faktor yang mempengaruhi terjadinya memar. Ada beberapa faktor yang mempermudah terjadinya memar, seperti jaringan lemak yang berada di bawah jaringan subkutan, kulit epidermis yang tipis, wanita lebih mudah mengalami luka memar atau kontusion, dan penyakit seperti defisiensi vitamin K, penyakit kronis, hemofilia, dan sirosis. Proses terjadinya memar. Memar terjadi karena adanya benturan dan kekerasan sehingga sel-sel pembuluh darah mengalami pembekakan. Pembekakan yang terjadi menimbulkan warna merah dan kebiruan. Komponen yang ada di memar, leukosit, trombosit, dan plasma. Tanda-tanda luka memar, rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dolor atau rasa sakit, tumor atau pembengkakan, fungsio laesa atau perubahan fungsi. Efek saat terjadi luka memar, bengkak dan nyeri, pendarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri, dan kematian sel.